Halo teman-teman, selamat datang di Game Zone, Game Zone Ultrama, di Game Plastik. Plastik. Plasit Plastik Duck Simulator. Ada game yang unik sekali teman-teman, game yang katanya, teman-temannya katanya ya, yang dari saya dengar ya, game ini nggak ngapa-ngapain teman-teman, nggak ngapa-ngapain, tapi teman-teman, tapi banyak minum air putih biar sehat. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat teman-teman di stream teman-teman, ini game overwhelming positif teman-teman, buset. Yang reviewnya bukan cuma 100-200 orang teman-teman, tapi 7.600 lebih teman-teman. Overwhelming positif, cuman nontonin bebek doang katanya macam tuh. Aduh, penasaran jadi langsung saja. Kita coba game bebek busuk bentar teman-teman. Repot banget. Oke, jadi langsung saja. Infinity Cool, Quaking the Ice, Hipposo Bohodo Delete. Bentar, kayaknya ini bagus ya, kita coba yang pertama dulu teman-teman, let's go. Ah, bisa pilih bebek, ah bebek kuning legendaris. Bebek kuning ini teman-teman ya, mau di dimanapun, dimana saja dan kapanpun teman-teman. Ah. Bebek dari lagi teman-teman, oh my god, kita sendirian, ini nggak bisa, oh. Tekan spasi teman. Bebek ini tempatnya di negara manapun ada tempat bebek ini. Mau di Indonesia, di luar negeri ada di bebek. Oke, bentar. Oh, kalau itu kayak gini teman. Oh, jadi dia view-nya luas. Oh, di lautan. Kayak kita tuh di pantai, tapi kita sendirian ya. Kesian banget itu, teman. Ah, lihat itu, teman. Bentar, P, kalau tekan P apa ini? Oh, screenshot. Y. Ah, Y nggak ada. Maksudnya? Oke, sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain loh, teman-teman. Cuman kayak gini doang, teman-teman. Buset, abis dah duit saya. 17.000 sih, cuman memang gamenya. Cuman, aku udah beli DLC-nya lengkap sih. Jadi, ini kita nggak bisa gerak-gerakin apa gimana? Oh bentar, di atas itu kayak ada gambar bebek tuh, indikator. Tapi oh, kita ketiup angin deh teman-teman, teman-teman. Makin lama makin ke samping. Lihat bebek cumil. Oke, kita di pojokan. Indikator kanan atas untuk apa ya? Aku juga nggak tahu teman-teman. Bentar, kita coba tunggu ya. Kita coba lihat apa yang terjadi kalau indikatornya penuh teman-teman. Ini. Beneran lo nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma kayak gini doang. Kok bisa overwhelming positif sih? Ininya review Steamnya. Oke, bentar dikit lagi penuh ya teman. Oh bentar, itu ada air terjun teman. Air terjun. Air apa namanya? Air perosotan gitu, bisa nggak ya ke situ ya? Lah, habis ini indikator. Oh bebek. Ada bebek baru teman. Oh, kalau kita lama-lama tuh temen, berarti dia makin lama makin rame. Wah, seru banget ya. Ah, bebek biru. Belum pernah sih aku ketemu bebek biru macam ini temen. Apalagi ada logonya kayak gitu. Biasanya bebek kuning di temen. Ah, bebek kuning comil. Kita, waduh, kalau bisa lewat air pelosotan gitu sana itu kayaknya seru temen. Kita bisa ke lautan mungkin. Ini tekan spasi-spasi doang teman-teman kita. Sumpah gak tahu. Gak jelas banget game ini, sumpah. Tapi ini penasaran sih, nunggu bebek berikutnya. Ini bukan turun tapi naik teman-teman. Gak bisa kita. Oh, kalau airnya ke sana turun. Enggak tahu sih aku maksudnya apa. Gak ada kontrol apa-apa teman-teman, cuman kayak gini doang kita. Oke lah, kita tunggu bebek berikutnya teman. Kita lihat bebek ketiga ya. Apakah bebeknya comel? Kalau tak comel, langsung saya uninstall ini game. Tapi sebenarnya teman ya, sebenarnya
esensi kita bermain game itu untuk melepas stres sebenarnya. Bukan main stres. Kalau main game adik-adik tambah stres, nggak usah main. Itu berarti tak seseronok game Dona Bebek nih. Bebek merah teman-teman, lihat. Ini kalau didiemin berarti bisa banyak banget ya bebeknya ya. Jatuh, jatuh. Bebek birunya jatuh teman-teman, wow. This life is cool, I'm cooler. Saya yang keren. Bisa kayak gitu ternyata. Lihat ya teman, dia mau ke sana itu kayaknya ada pipa, apakah kesedot teman, tak tahu juga teman. Oke, bentar. Ini bebek lain ada muncul, ini harusnya bentar lagi. Oke, kita lihat ya teman, bebek lain muncul. Siap. Ayo bebek baru muncul lah. Wih, bebek apa teman? Wah, bebek putih. Chatnya. Lihat ya teman. Bebek baseball ya teman. Keren, ada tantangannya. Comel ya, comel. Bagus banget ya. Oke, bentar, yang biru tadi di mana? Oh, masih di sini dia teman. Tidak ada teman ya. Tidak, aku sendirian. Tolong. Aku tertiup angin. Tidak. Yang lainnya di mana nih? Masih di atas semua, tidak ada teman dia. Coba dia turun ke bawah juga ini biar ada teman. Kita lihat yang biru saja, teman. Pengennya masuk ke sana sih. Ngapain kita? Bebek yang lainnya datang. Lihat dulu. Wah, bebek Mimi Peri. Ih, bagus banget ini, ada kembang apinya tuh temen. Aku aja, oke, aku paham tuh temen. Aku paham kenapa game ini bisa dapat overwhelming positif tuh temen. Karena memang bebek-bebek kayak gini tuh temen ya. Kayak ada sesuatu yang gimana gitu tuh temen, ngeliatnya dulu. Tenang gitu tuh temen ya, musiknya senandung syahdu. Dan untuk mendapatkan bebek lain ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya menunggu tuh teman. Jadi di sini kita harus sabar. Jadi kesabaran itu teman ya, setelah kita menunggu dan kita berhasil sabar, hadiahnya itu teman, walaupun cuma sebuah boneka bebek busuk teman, tapi bahagianya tuh aduh. Lain halnya kalau kita tak sabaran teman. Kalau kita tak sabaran itu hasilnya tuh nggak lebih maksimal. Jadi kalau kita bisa bersabar, hasilnya itu akan lebih gimana gitu ya, lebih asik lagi deh. Inilah contohnya, masuk situ pula dia, bebek baru masuk sini. Gak mati kembang apinya. Seronok sangat teman, sumpah. No, dia masuk ke sini teman. Apa yang terjadi teman? Wow, the achievement going up to the top with the apa tadi? Wih, seru ya, aduh. Oke, kita tunggu bebek berikutnya lagi tuh teman. Aduh, gimana ya? Aku pengen rame banget tuh teman. Sampai penuh baknya ini. Karena aku udah beli semua di MC-nya. Pasti seru untuk sangat ya. Tapi nggak tahu berapa lama nih nunggunya. Nggak bisa dipercepat lagi waktunya. Lihat teman, udah penuh kuningnya. Kita lihat bebek apa yang akan muncul dari atas. Awas bebek kuning, nanti kamu kena timpa. Hati-hati. Bebek pelangi. Mana? Bebek ini. Bebek tak baik ini. Wah, tapi walaupun cuma warna-warna kayak gini tetap comel loh, sumpah. Tapi yang ini sih yang paling comel menurut aku. Ini sih, ini juara satu sih ini masih. Saya mau masak mie dulu makan. Nanti saya lihat ini ada berapa banyak bebeknya. Daripada nungguin.
5 minutes later. Wah, malam teman-teman. Oke, kita lihat dulu bebek apa yang kita sudah dapat. Bebek warna-warni. Tapi enggak tahu. Ada pot teman-teman di atas kepalanya, comel banget. Ini bebek biru. Oh, bebek nangis tadi sedih bebeknya. Wah, ada lagi yang baru. Ah, lihat teman-teman. Bebek TTS teman-teman. Teka-teki silang. Dari kertas sisa. Lampu. Wih, keren. Keren teman-teman. Oke, ini merah. Ini yang peta tadi. Oke. Aha. Ah, ini teman-teman. Ya, bagus juga. Ini lucu banget. Nah, ini teman-teman. Ini air matanya tuh kayak gimana gitu, nangis sedih. Ini bagus banget. Oke. Kami menunggu bebek berikutnya teman-teman. Saya mau makan dulu. Suara kapal. Untuk kapal, teman. Susah banget makan sambil berdiri. Tapi ini mungkin lightingnya bakal beda. Oh, diturunin mejanya. Oke. Gak kelihatan. Terlalu terang ya. Bebek isolasi. Bebek habis berantem, teman-teman, banyak luka dia, banyak codet. Alien! Alien! Bebek alien, teman-teman! Wah! 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 Keren banget! Wah, ada VGA-nya, teman-teman! Ada water cooler-nya! Keren banget, sumpah! Bisa kayak gitu ya ternyata ya. Padahal tadi itu kuning-kuning atasnya belum habis loh itu. Tiba-tiba muncul, berarti itu bebek yang memang di luar dari kepunyaan kita mungkin. Bebek spesial. Ah, bebek pala benjol. Oke, nggak ada lagi yang aneh. Sedikit lagi habis mie-nya. Kita lagi. Habis, teman-teman. Ya. Makanan kalau sudah di dalam piring harus habis, teman-teman. Ya. Dan cuci sendiri. Itu adalah tanggung jawab, ya. Jangan sampai kita makan tidak habis, teman. Walaupun kita mampu membelinya, tapi bukan berarti kita bisa menyisakan atau membuang-buang makanan. Itulah bentuk tanggung jawab kita. 9090 TI buset. Matanya tombol power dan restart. Keren ya. Oke, kita kembali ke posisi awal. Maklum teman, tempat kamarku ini sempit. Paling cuman 3x5 meter, 3x6 meter.
Jadi agak sempit, aduh. Tapi saya suka kamar yang sempit-sempit, teman. Enggak tahu kenapa, enak aja dibanding kamar yang luas. Pencet dulu. Terlalu gelap. Oke. Terlalu silau kayaknya. Oke, bentar. Kita coba cek dulu bebek yang sudah kita dapetin. Ini bebek kuning pertama, biru, merah, baseball, bebek peri. Ini paling comel, sumpah. Bebek tak baik. Bebek apa nih? Turbolento. Bebek turbolento. Bebek kepala pot, teman-teman. Bebek bersedih. Bebek TTS. Discord. Pecorin. Pecorin apa itu? Pecorina. PPDS. Wah, ada tulisannya ya. Oh, Hatsus, Esbuna, Esbiri, Tunatizido. Lah, masuk ke sini malah. Oke, bentar. Nah, kita mau baca tulisannya. Nah, ini kan terang. Kelabuk. 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 Wah, semua berkumpul ya teman, menjadi satu di sini. Seronoknya, kan rame itu teman-teman. Wih, keren. Oh, bentar, kita coba. Coba map yang lain, Kak. Ah, tempatnya teman, Quaking. Oh, ada ini teman. Hippo Space Download. Ini Quaking Ice. Oke, kita coba cek ini dulu, Quaking Ice. Tapi bebek kita kreset ya dari awal ya. Wah, iya, satu. Tapi ini seru sih kayaknya tempatnya. Sampai ke bawah gini. Oh iya, teman-teman, lihat teman-teman. Ada tempat air beku teman-teman di bawah. Wah, seru ya di sini ya. Bisa jatuh dong bebeknya ke bawah. Play. Lihat teman-teman. Bebek alien mata hijau. Mata hijau. Mata alien. Tempatnya keren. Wah, harusnya kita tadi responnya di sini teman, biar lebih rame, lebih seronok teman. Tapi memang di sini lebih ini sih nggak kelihatan bebeknya tuh ramenya tuh kayak gimana sih. Walaupun tempatnya keren sih. Nggak mungkin ulang lagi teman dari awal. Kita lanjut saja ada resume yang ini saja teman. Ah, ini saja lah cepetnya. Sudah rame soalnya bebeknya. Jebluk, jebluk, jebluk. Later. Eight hours later. Jadi ini aku tinggalin tidur teman-temannya, mungkin sudah sekitar 8 jam mungkin aku biarin sampai bebeknya sebanyak ini teman. Jadi udah makan banyak banget listrik ini karena komputernya nggak dimatiin teman. Kalau ditunggu ya nggak mungkin nggak tidur teman-temannya. Jadi saya tinggalin tidur teman. Oke, kita langsung review saja teman bebeknya satu persatu. Oke. Let's go teman-teman, dimulai dari bebek kuning legendaris yang pertama teman-teman. Oke, lanjut berikutnya, bebek biru. Bebek merah teman-teman kemarin. Oke, bebek baseball teman-teman ya. Bebek mimi peri teman-teman. Bebek tak baik.
Bebek, wah ini tempat Turbolento. Dan bebek, ada bebek yang ada pot bunganya hijau. Bebek menangis itu tempat. Ah, bebek TTS itu tempat teka-teki silang. Bebek tawuran, jadi tempat ada bekas codet. Dan ah, bebek kepala benjol teman. Berikutnya ada, oh lihat teman, bebek, bebek keramik teman, keramik pecah-pecah retak-retak. Oh lihat teman, ada bebek batu teman. Oh dia tenggelam, oh kasihan banget teman. Dia tenggelam di sini, nggak ngapung, soalnya dia terbuat dari batu teman. Alamak kasihan banget. Oke berikutnya teman. Ada bebek, bebek Spartan, keren banget bebek Spartan teman. Ada tombaknya juga teman. Oke lanjut berikutnya, bebek apa ini teman? Buset bebek kepala gede, bebek senam SKJ itu, palanya gede banget ya. Dan ada talinya pula ya. Oke lanjut, bebek ninja teman, keren banget. Lihat teman, mulutnya juga ada kainnya teman ya. Ini kenapa ada asap ini? Bebek apa tuh ada asap? Keren banget bebek itu. Oke nanti sabar teman. Oke lanjut teman. Bebek kemeja teman, kotak-kotak. Ini casual sangat teman ya. Oke lanjut teman. Lihat teman, bebek berlumut teman. Bebek kadar luasa karetnya sudah berlumut hijau, sudah expire. Lihat teman, bebek bintang-bintang. Tapi ini biasa aja ya, walaupun keren sih sebenarnya, mulutnya metalik teman ya. Oke, teman-teman komen ya bebek yang mana yang kesukaan teman-teman ya, nanti komen saja ya. Oke kita next lanjut. Bebek panda. Bebek panda teman, lucu banget ini. Ada suara bom teman. Bomnya dari mana munculnya? Pusing aku nggak tahu teman. Serem banget kayaknya. Oke lanjut lanjut teman, lanjut. Ini bebek, bebek tomat. Siapa di sini adik-adik yang suka makan tomat? Angkat tangan, tomat itu sehat ya. Oke lanjut teman. Bebek apa ini? Bebek merah. Bebek strawberry nih kayaknya tuh. Ada bintik-bintiknya ya soalnya ya. Oke lanjut teman. Bebek banteng. Bertanduk teman. Buset. Bebek ada tanduknya. Oke lanjut. Tompelnya. Bebek kucing meong-meong teman. Bagus banget ya. Wah keren ya kalau ada kayak gini. Pengen lah saya beli ya. Oke lanjut teman. Lihat teman, bebek lukisan bocil. Tapi bagus sih lukisan bocil kayak ada keluarga gitu. Suara apa itu? Lihat teman, ada bebek mini teman. Ini nggak bisa diklik tapi teman. Comel banget teman, kecil banget itu. Itu bukan bagian dari koleksi kita teman. Mungkin itu bebek spesial yang didapatkan dari hasil yang kayak alien kemarin teman. Oke kita review lagi teman lagi. Ada suara bom lagi tuh. Dari mana suara bom? Nggak tahu teman. Oke ini bebek tulang teman ya, bebek metal teman. Lanjut, bebek merah dup you. Tak baik ini ya. Lihat teman, bebek sebagus itu. Ada apinya teman. Buset, ada bebek api sebelah situ. Oke bentar, kita nanti perlahan teman-teman satu-satu ya. Ada bebek kristal batu-batu teman. Oke lanjut, bebek keju. Comel juga ya bebek keju ya. Oke. Ini bebek apa tuh temen? Ini bebek hologram nih, tapi tak jadi nih temen. Baru buat garis-garisnya doang. Lanjut. Bebek perangko tuh temen. Temen mungkin tidak tahu ya, perangko-perangko itu adalah kertas untuk ditempel surat temen ya. Berarti suratnya itu legal, kayak gitulah ya. Bebek sulap tuh temen, ada topi sulapnya. Dia pakai rokok. Tak baik nih bebek. Lanjut, ini bebek apa ini? Bebek tak jelas ini warnanya. Warna pesawat temen. Oke lanjut temen. Bebek Elvis Presley. Lalalala. Rambutnya tinggi banget, ada kalungnya pula ya. Ini bunyi apa sih? Kayak bunyi, ada bunyi lagi pup apa? Pup
kayak bunyi ada orang ngepuk gitu. Gak tahu bebek yang mana itu yang ngepuk. Oke lanjut. Oh ada lagi tuh temen, bebek yang di dalam batu. Ini di dalam batu, bebek batu dua buah berarti ya, satu sana sebelah sini juga. Kasian banget temen, mereka tidak bisa mengaku. Oke lanjut tuh temen. Ah bebek hijau. Ini namanya bebek karya seni tuh temen. Ah lihat ada gambar bunga-bunganya. Ini yang cewek-cewek feminim suka nih pasti bebek macam ini ya. Bebek artistik. Oke. Wah, bebek disco tuh temen. Ya, kayak dari bola disco ya. Coba juga. Itu bebek apa itu jelek banget. Banyak banget loh. Ini 100 lebih tuh temen kita review. Oke, ini bebek apa? Bebek roket tuh temen. Bisa? Ah, nggak bisa diluncurin roketnya. Kalau bisa keren juga ya. Lanjut. Ah, bebek totol-totol putih. Buset, dibakar bebek kita oleh bebek itu. Nanti ya kamu saya review ya nanti ya. Oh bebek bunga-bunga ini biasanya ini bebek yang disukai oleh para ibu-ibu. Bunga-bunga kembang-kembang melati. Oke lanjut. Bebek apa nih? Wah bebek bocah tuh temen. Bocah karet. Cepas. Bebek jojon. Oke lanjut. Mana lagi nih? Oh ini teman lihat teman bebek metalik teman ini bebek orang kaya jadi dia pakai cat mobil catnya. Oke lagi oh lihat teman bebek loreng tentara skibi di toilet. Seram banget ya tapi warnanya ya kayak hitam-hitam gitu. Oke lihat itu oh bebek sesipa. Bebek sapi teman temannya sama bebek kucing teman dia teman. Oke lanjut teman ini bebek. Ah, bebek. Ini bebek kuda Pegasus. Kuda apa namanya ya? Unicorn. Nah, bebek unicorn. Oh iya, ada buntutnya juga. Ini adik-adik yang suka unicorn pasti suka nih bebek ini. Oke, lanjut. Lihat teman, bebek milenium teman. Dia pakai kacamata robot. Bagus sih ini, bagus teman. Oke, lanjut. Bebek apa nih? Bebek Megalodon. dia bisa nyelam tuh temen. Dia bisa agak nyelam. Keren ya. Dia kayak ikan hiu, ikan Megalodon. Dia cuman tanduknya doang yang muncul untuk nakut-nakuti. Jadi dia posisinya agak tenggelam ya. Keren ya. Ada detail-detail macam tuh. Ini bebek apa pula nih? Bebek. Bebek noni-noni Belanda. Astaga, bibirnya comel banget. Oke lanjut. Bebek Pak Polisi Direktur teman-teman. Keren banget, ada kacamata teman-teman, pakai dasi teman-teman. Lanjut. Bebek bertopeng teman-teman. Ini bebek tukang Smackdown ini kalau teman-teman tahu ya. Bebek Rey Mysterio. Bunyi apa tuh, kayak aja bunyi kempis. Diam baik. Main permen karet tuh teman bebek yang ini. Pantes dia kayak ada bunyi. Dia permen karetnya kembung meledak teman ke muka. Ih comel ya serius teman. Ini apa tuh? Aneh-aneh aja sumpah bebek-bebek di sini banyak halu. Ini bebek apa nih? Bebek polosan tuh teman. Catnya luntur. Warna kuningnya hilang. Untung matanya masih hitam tuh teman. Oke. Bebek tentara loring macan loring lah pokoknya intinya. Oke lanjut. Itu ada yang tenggelam juga tuh bebek. Nah, tapi nanti kita review sebenarnya bebek apa lagi nih? Ada bebek pizza tuh teman, lihat tuh teman comel banget. Ada pizzanya tuh teman. Sumpah ini keren loh, ini gak bohong bagiku, keren banget sih bebek-bebek semacam ini ya. Kreatif banget sumpah. Ini bebek, ini bebek Raja Judi. Bebek kartu remi nih temen. Keren banget ya. Ini matanya kayak mata manusia tuh temen. Oke lanjut, ini bebek apa lagi nih? Bebek biliar angka 8. Apalagi doang sih.
Lanjut. Ini bebek yang sering saya lihat itu, nah bebek apa tuh ya namanya ya? Ah lupa tuh, tapi saya sering lihat bebek warna kepala hijau pakai jepen gitu, enggak tahu namanya apa. Punya apa itu sih? Oh, bebek mainan kecil comel itu, cuman dia bisa jalan. Bunyi-bunyi dia. Bebek api larva tuh temen. Masih mengeluarkan asap. Wah, ini bebek dari matahari itu temen. Bunyi bom lagi tuh temen. Wah, parah. Bebek di sini rusuh-rusuh ya ternyata ya. Oh, terbakar dia. Oh, bebek yang terbuat dari kertas bisa terbakar mungkin tuh temen. Itu ada apinya soalnya. Ini bebek, bebek polos luntur temen, tapi matanya juga luntur. Oke, bebek. Bebek kuantum. Bebek neuron kuantum temen. Keren banget, otaknya kelihatan temen. Ini canggih nih, dari planet lain ini pasti alien ini. Oh lihat temen, kalau bebeknya dari kertas, bahan dasarnya kertas, dia kalau ada api kebakar oleh bebek yang tukang api tadi temen. Ini soalnya kebakar, tadi kan nggak kebakar bebek kertas lukis-lukis bocil. Oke lanjut. Bebek TTS ini temen, sama tapi ini teksturnya beda, kayak bintik-bintik plastik gitu. Bebek apa lagi nih? Ini bukannya sudah? Oh yang ini bebek ungu ini temen. Oke. Biasa saja, tidak ada yang spesial bebek itu. Lihat temen, kebakar lagi. Bebek hijau itu tukang bakar, kurang asem. Kesen banget bebek yang ini jadi hitam ya, gosong dia. Lanjut, bebek meses temen. Bebek donat. Donat strawberry. Banyak banget sumpah aku ngeri satu-satu. Bebek joker temen. Seram ini bebek joker. Ini temen, bebek tukang bakar. Dia suka ngebakar ini, jahat banget bebek ini. Matanya pun cerah temen. Bebek Orochimaru ini kayaknya. Suka bakar ya, kalau dibakar dia terbakar semua nanti bebek-bebek lain. Bebek apa ini matanya ini? Yang itu kecil banget ya, anaknya ya. Oke lanjut, bebek hijau biasa temen, lanjut lagi. Bebek pemadam kebakaran. Dia bisa nyemburin air, berarti kalau ada bebek yang ada apinya bisa dipademin dengan bebek ini. Ini bebek baik hati nih, karena ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bebek tawon. Lucu banget bebek tawon. Tapi sayapnya putih ya. Oh iya, tawonnya sayapnya putih ya. Ini bebek hipnotis ya temen. Lihatnya bisa auto kena hipnotis. Putar-putar, puyeng-puyeng kepala. Bebek apa nih? Polosan banget. Kita sudah lihat bebek yang lebih bagus, jadi lihat bebek kayak gini kayak biasa saja ya. Tapi siapa tahu ada teman-teman yang suka. Ini bebek apa nih? Bebek kapal selam ke? Ya bener! Bebek kapal selam. Bisa muter dia. Bisa jalan di bawah air. Comel banget, sumpah. Tapi jalannya miring. Ini keren sih, ini keren temen. Bebek kapal selam. Bebek kapal Titanic ini. Oke lanjut. Bebek apa ini? Bebek hitam corak merah, corak emas-emas temen. Bebek yang tadi ngapung lagi temen. Lanjut. Ini bebek vas keramik retak temen. Bunga-bunga. Ini bebek, ini sudah agak sore temen, agak malam, harus cepet reviewnya nanti maghrib. Ini bebek. Ini kucing garong. Warnanya kucing-kucing loreng gitu ya. Bebek hitam. Hitam polos biasa. Bebek hijau teman-teman, kayak kena slime gitu. Hujan teman-teman kayaknya ini. Kayaknya hujan ya. Iya kayaknya hujan. Ini bebek apa nih? Ini bebek sok comel. Bebek muka anime ini teman-teman. Lucu juga sih. Oke lanjut teman-teman. Ini bebek petir teman-teman. Bebek petir pink. Ini bebek apa ini? Ini bebek orange biasa teman-teman. Lihat teman-teman, ada bebek Minecraft 2 dimensi teman-teman. Bebek 8 bit sebelah sana. Lihat teman-teman, bebek bertato norak teman-teman. Lihat teman-teman. Ini tato ini teman-teman. Tato-tato yang biasanya orang-orang apa ya? Orang-orang India-India gitu ya. Tato-tatonya ya. Ini apa ini temen? Bebek apa ini? Comel banget ini. Keren banget ini, kece banget ini temen.
Oh ini yang buat musiknya ini. Oh ini yang mengeluarkan anak. Bebek yang bisa melahirkan. Dia kalau punya dia keluar anaknya yang comel itu men. Pantes tadi bunyi-bunyi terus, ini dia ngelahirin dari sini ternyata. Ini bebek, ini bebek judi lagi teman-teman. Tapi ini bagian queen-nya teman-teman. Kalau tadi king-nya teman-teman. The door will open where you find the apa itu? Nggak kelihatan tulisan bebek, tulisan tak jelas teman-teman. Bebek tabung teman-teman. Tabung botol rahasia penyampai pesan. Jadi kalau dibuka kepalanya bisa dimasukin surat. Itu banyak banget sumpah sampai aus. Lanjut berikutnya teman-teman, bebek kapal uap teman-teman. Wah, ini kayaknya terbuat dari logam teman-teman. Bisa mengeluarkan uap kayaknya kalau didiemin, tapi ini kita tak tahu ya dia kapan mengeluarkan uapnya. Lanjut lihat teman-teman. Bebek pakai lilin malam kesepian. Kesian banget ya, pakai lilin. Dia topinya panjang pula ya. Wah, ya ampun, dibakar lagi kita teman-teman oleh bebek musuh itu. Bebek kacamata. Bebek kacamata ini teman-teman. Kacamata meme. Ah, mantap juga ini, kece badai teman-teman. Lanjut, udah agak gelap teman-teman cuacanya. Ini bebek apa ini, tak tahu teman-teman. Ini kayak warnanya agak luntur-luntur gitu. Buset, gelap teman-teman. Kita reset saja ya biar terang ya. Ini bebek apa ini, kita tak tahu ini. Oke, bentar kita reset teman-teman karena terlalu gelap. Wah, lihat teman-teman, muncul semua bebeknya. Dari sini, wah, lihat. Bisa terbang tadi pakai baling-baling dia. Kurang asem ini bebek, keren banget. Bebek baling-baling bambu teman-teman. Pantes tadi ada yang terbang teman-teman. Ini ini game asli teman-teman, keren sih ini game. Banyak variasinya jadi tak bahali teman-teman. Bebek terbang. Keren banget. Oh my god. Oke, kita lanjutin teman-teman. Ini bebek karya seni, muka miring-miring teman-teman, kasihan banget. Dibakar pula. Oke, ini teman-teman, bebek 2 dimensi 8 bit teman-teman. Ini comel sih sebenarnya walaupun dia cuma kayak gini teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Bebek apa lagi? Ini bebek ini warna seperti ini biasa saja teman-teman, tapi tetap comel. Lihat teman-teman, ini bebek apa ini? Bebek hologram yang belum jadi teman-teman. Kayak masih baru didesain gitu ya dari gamesnya teman-teman ya. Bebek kuning biasa ini. Hah, sudah habis loh? Oh belum. Lihat teman-teman, bebek grafiti kena coret-coret. Waduh, korban bully teman-teman, dicoret-coret ya, kesian banget ini. Wah, bebek hipnotis teman-teman, dunia imajinasi ini, warnanya seperti ini teman-teman. Lanjut, bebek apa lagi? Bebek api ini tuh. Ini bebek jahat teman-teman. Keluar api jahat sekali nih, dia bakar-bakar. Oke, ini bebek lukisan. Ini sudah berarti. Sudah semua kayaknya. Oh iya, sudah habis teman-teman. Wah. Ada yang belum teman-teman? Ini bebek ini belum lihat saya. Ini ketika kasih nama mungkin ASD. Bentar, kita coba lihat. Ada namanya nggak ya? Nggak muncul ya? Bebek hantu putih, teman. Mana ya bebek hantu putih ya? Oh, di bawah mungkin. Oh, ini, teman. Lihat, teman. Kan aku kasih nama ASD, teman. Bebek hantu. Keren banget ya. Wah, paham teman-teman.
kita tadi nggak bisa review karena dia nggak kelihatan. Dia bebek hantu, kalau kita kasih nama baru muncul. Misalnya hantu. Ah, macam itu, teman-teman. Nah, namanya di sini. Kalau ditekan spasi bunyinya macam itu, teman-teman, macam hantu. Jadi dia transparan, hantu kan nggak bisa dilihat. Ih, keren ya. Wah, sumpah, teman-teman. Keren banget ini. Oke, teman-teman. Untuk 100 bebek Cobil. Sudah kita dapatkan semua. Walaupun tidak ngapa-ngapain, teman-teman. Tapi ini adalah game terlama yang pernah aku main, teman-teman. Total sampai 8 jam dan harus tidur, teman-teman. Tidur beneran di kasur, teman ya. Bukan ketiduran. Kalau dulu pernah ketiduran main scary teacher nenek busu itu, teman. Tapi ini bener-beneran tidur, teman. Karena lama banget nunggunya 8 jam, teman. Tapi, teman, tapi jujur, teman, ini bisa dapat rating overwhelming positif di Steam, teman. Sangat-sangat pantas dan wajar, teman. Kenapa, teman? Karena memang gamenya itu walaupun cuma kayak gini doang, tapi seru, teman. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Ya mohon maaf, teman, kalau videonya agak panjang. Ya pokoknya mudah-mudahan teman-teman terhibur ya dengan game bebek-bebek karet ini. Bagi teman-teman yang sudah klik like, sudah komen dan juga subscribe channel Aji Gamespot, terima kasih banyak, teman. Dan sampai jumpa, teman, di next gameplay berikutnya. Bye bye. Dadah. Bebek kaget, bebek kaget. Keren banget, sumpah. Ini bebek kapal selam. Keren sih, keren.